Halo sahabat Voice Channel. Guys, aku mau ajak kalian nih dobrak kipas angin di toko Avan. Ikutan ya, tapi sebelumnya bantu aku ya guys untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Let's go guys, kita dobrak. Ini toko sembako ya guys, tapi menjual kipas angin juga nih guys. Nah, di sini ada kipas angin Minion ya guys. Ini bermerek Provan ya. Mantap. Di sebelahnya ada kipas angin karakter Doraemon nih guys. Imut banget ya guys. Nah, ini juga bermerek Provan ya guys. Terus di sebelahnya kita menemukan kipas angin Iron Man ya guys. Ini bermerek Selectron ya. Tuh, kelihatan kan mereknya Selectron guys. Keren banget ya guys. Nah, di sebelahnya kita menemukan kipas angin Hello Kitty ya guys. Ini mereknya juga Provan ya guys. Mantap. Oh ya, ini harganya Rp80.000 semua ya guys. Gak terlalu mahal ya guys. Di belakangnya ada kipas angin Doraemon juga. Terus ada kipas angin Iron Man. Keren-keren ya guys. Nah, di sini ada kipas angin Minion juga ya guys, sama dengan yang sebelumnya ya. Terus aku geser ke samping, ada kipas angin Hello Kitty ya guys, masih bermerek Provan juga. Terus di belakangnya sama ya guys, kipas angin karakter Hello Kitty juga. Imut banget guys. Nah, yang terakhir ini kipas angin Doraemon ya guys. Mantap, banyak banget ya guys kipas anginnya, walaupun ini di toko sembako. Oke guys, kita masuk ya ke dalam, siapa tahu kita menemukan kipas angin yang lainnya. Nah, di belakang meja kasir kita menemukan satu buah kipas angin nih guys. Kipas angin dinding ya guys, dengan baling-baling berwarna hijau, bodinya berwarna putih ya guys. Tapi aku nggak bisa lihat ya guys, ini kipas angin merek apa ya. Kalau ada yang tahu, kasih tahu aku ya guys. Kipas anginnya cukup bersih ya guys. Untuk kipas angin ini, aku kasih nilai 8 ya guys. Mantap. Oke guys, demikianlah hasil dobrak kita di toko Avan ya guys. Kita menemukan kipas angin karakter dan kipas angin dinding ya. Jangan lupa bantu aku untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, dadah.